Bismillahirrahmanirrahim. Dari 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samii'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Shadaqallahul 'adzim. Jadi Allah itu berkuasa penuh, benar. Dia memilih urusan-urusannya dari malaikat, dari manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah memilih utusan dia, baik malaikat maupun manusia. Malaikat jelas ya. Jadi manusia, manusia itu ada yang Allah pilih sebagai utusannya ke dunia ini. Dia Maha melihat, Maha mendengar, mengetahui apa yang ada di depan kamu, di belakang kamu, dan hanya kepada Allah kamu kembalikan. Nah, sebetulnya orang yang dimasuk oleh diutus oleh Allah itu termasuk pendakwah, itu utusan Allah. Jadi kalau orang dakwah yang ajakin orang ke jalan Allah, itu termasuk utusan Allah. Allah utus orang itu untuk dia menyampaikan ayat Allah di belahan bumi mana. Jadi orang yang berdakwah itu, makanya kenapa the best job adalah dakwah. Karena dia bring message from Allah. Dia membawa pesan dari Allah. Jadi kita, kalau kita mau jadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai pembawa misinya, yaitu dakwah. Dakwahnya Bilhal, atau dakwahnya berkalam dengan ngomong, atau dengan hal, dengan action. Nah, kemudian Allah katakan bagaimana supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah itu dakwah ya. Nah, kemudian Allah katakan caranya untuk mau dipilih oleh Allah itu untuk jadi dakwah itu. Kita lihat ayat 77-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah Tuhan kamu, dan berbuat kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi kalau kamu ingin jadi orang yang menang, ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah, kita katakan kita dengan ikhlas, dengan sincere, kita ruku, sujud, sholat, nyembah Allah. Kan sholat juga, sujud, ruku, sholat, nyembah Allah ya sholat juga. Tapi masih ada lagi, ya cukup ruku, sujud, cukup sholat, dan juga cukup dengan tujuh ibadah punya, mesti ada wa'alul khair, berbuat baik, ikhlas kepada Allah,
melihat orang nggak jalan seorang, ikhlas karena Allah, dihargai orang nggak dihargai orang, kita pandangan kita itu hanya Allah, karena Allah yang nyuruh kita, kita kerjakan itu. Nah Allah katakan, Allah jamin kalau kamu berbuat begitu, la'allakum tuflihun, nanti kamu mendapatkan kemenangan, menangnya di dunia, menangnya di akhirat. Bahagia di dunia, bahagianya di akhirat. Berkah banget. Kalau kita sudah bisa dihidupkan. Nah cuman Allah kan untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah tadi itu, bukan saja itu. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadin. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahida alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas fa aqimus salah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula.